dikira agak nasib baik kerana menerima teguran lisan daripada pengadil dan pada situasi ini. Kita perhatikan. Oh. Tackle agak keras juga sebenarnya yang dilakukan tadi kalau dilihat daripada gerak perlahan ini. Jadi bolehlah kita katakan Hong Wan agak bernasib baik sebenarnya dalam perlawanan ini. ...76 minit masih lagi. Kedudukan tidak berubah. 1-2. Syafiq bangun kembali untuk meneruskan perjuangannya. Dia masih lagi fresh. Jadi dia perlu menggalas tugasannya dengan penting.